bersikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa adalah sikap saling menghormati satu sama lain terhadap orang-orang terdekat maupun jauh. Sikap-sikap yang mencerminkan tenggang rasa antara lain: berpikir sebelum berbicara, bersikap ramah, selalu menyapa orang-orang sekitar, dan tidak mengucilkan teman penderita berkebutuhan khusus. Solusi dari bersikap tenggang rasa tersebut yaitu sebagai berikut: membentuk sebuah diskusi, saling menghargai satu sama lain, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan saling menghargai, serta sosialisasi bersama. Selain itu, sikap tenggang rasa merupakan sila kedua dan ketiga Pancasila di Indonesia. Sedangkan manfaat dari tenggang rasa yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama, menumbuhkan rasa peduli, mempererat rasa kekeluargaan sehingga menjadi masyarakat yang rukun serta menjadi masyarakat yang rukun dan damai.